Saya mengucapkan selamat datang kepada kawan baru koalisi Partai Golkar dan PAN. Tentu ini akan menambah kekuatan dalam koalisi dan menunjukkan bahwa rintisan koalisi yang dibangun oleh PKB dan Gerindra ini memang koalisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dan kami tetap berpegang kepada piagam koalisi yang ditandatangani bersama Partai Gerindra, bahwa urusan capres, cawapres itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Dan ini menjadi mandat juga dari muktamar, mandat dari ijtima ulama, Pak Muhaimin harus terus maju dan masuk di kertas suara pilpres. Jadi bagi kami, dinamika koalisi yang ada, kami berharap ini lebih menguatkan dan menyolidkan barisan koalisi kebangkitan Indonesia Raya.